Beli apa, Dek? Tak beli apa-apa, cuma ikan je. Beli ikan lah tu maksudnya. Mana ikannya? Tak beli jajan? Tak. Lah, yang ni kenapa tak belikan dia jajan? Ya, sian je. Rugi je ikut penat-penat. Hai, ya. Hai. Beli ikan apa? Oi, banyak eh belanja. Oh, sayur. Talapia hitam tak ada lah. Talapia hitam tak ada? Talapia merah je, ambil tiga. Jagung eh? Talapia merah. Talapia merah? Oh. Try ambil tiga ekor eh. RM11. Berapa sekilo? Ha? Sekilo mahal lah tu. Mahal. 3 kilo, 3 ekor, setengah kilo pun tak sampai kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat malam. Hai kawan-kawan, apa khabar malam ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, tetap semangat dan bahagia selalu. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Abaikan ya kawan-kawan. Sinki saya, dapur saya dah macam tongkang pecah. Alhamdulillah. Aisu selalu kemas je rumah, kemas je dapur. Kenapa malam ni keadaan dia macam ni? Ya kawan-kawan, rumah saya tu bukannya selalu, bukannya 24 jam bersih. Dan saya tu duduk di rumah ni 5 beranak. Kalau macam saya seorang yang duduk, insyaAllah sentiasa 24 jam dia akan bersih. Tapi sebabkan kita duduk 5 beranak, dia macam ni lah. Dia macam ni. Saya pun sama macam kawan-kawan you. Ada masa kita akan rajin sangat. Kalau nak, kalau boleh dapur tu clean, bersih, tak ada kotoran-kotoran, tak ada sepah-sepah macam ni. Tapi ada masa saya pun rasa malas, penat, tak ada mood. Macam hari ni lah. So, mohon dimaklumi dan mohon jangan dikecam. Okey, sebelum kita start memasak, sekarang ni pun sebenarnya baru je lepas waktu isyak. Sekarang saya baru nak start masak. Dan tadi yang pergi pasar tu pun suami minta tolong dengan dia pergi beli. Pergi beli ni lah, ikan. Ikan pun dia beli 2 jenis saja. Sebab saya cakap untuk sekali masak pun jadilah. Tunggu besok atau tunggu saya ada mood, saya pergi belanja untuk stok 1 minggu. Tapi untuk malam ni dia beli ikan, ikan talapia merah dan juga ikan selah kuning. Untuk sayuran dia ada beli bayam dan juga jagung kuning, jagung manis lah. So, sebelum kita start masak, teman saya basuh pinggan dulu ya. Semangat! Siap dah basuh pinggan kembali dapur. So sekarang saya nak start masak. Okay, untuk malam ni saya nak goreng ikan talapia merah ni. Oh, alhamdulillah dah siap siang. Tinggal goreng saja. Okey, jomlah kita start masak. Belum masak dah penat dulu. Allah. Thank you.
Okey, ikan yang ni kita letak dulu ke dalam peti sejuk kau kawan. Tak ada masa dah kita nak bersihkan dia. Saya dah cukup penat. So kita simpan dia dulu. Besok baru kita siang dia. Okey kawan-kawan. Sini sikit. Sekarang saya nak masak sayur bening bayam campur jagung. Empat. Sekarang kita nak bersihkan bayam, tapi bayam ni kan saya tak pakai semua ya. Kita masak untuk sekali makan saja. Bayam ni atau sayuran hijau, setahu saya dia tak bagus bila dipanaskan tau. Kalau boleh bila kita masak tu terus habis lah. Sayuran apa pun kalau yang hijau, pernah lah terbaca satu artikel tu. Sayuran hijau ni tak bagus, bukan tak boleh lah. Tu terpulang pada selera masing-masing lah. Nak panaskan boleh, nak panaskan boleh, tapi tak bagus, tak baik. Alasan dia kawan-kawan boleh cari sendirilah. Ya, boleh makanlah. Simpankan baby satu lah. Okay. Kalau dua. Ada dua, simpan untuk baby satu. Bisa, mungkin dia cari. Kakak makan. Tak apa dek, kita ambil lain dek. Pintu tutup lah, baby tidur. Tutup. Alhamdulillah kawan-kawan, siap dah masak. Sambal dek. Sambal tak pedas. Jemput. Makan kawan-kawan semua, abaikan dia. Yang di belakang besen tu. Yang baju. Kakak ada jagung. Kakak ambil apa? Ekor ke? Ekor. Ni, perut ni. Mana ambil perut eh? Ni dia kawan-kawan. Tak nak makan jagung. Siapa nak makan jagung boleh ambil je mana ni. Okey, jemput makan kawan-kawan semua. Baby tidur. Sekarang dah 19:40 dah. Jemput makan. Sudah tak ingat dalam kamera. Tak. Tapi ni mahal eh. 3 ekor je berapa? 11 ringgit. 3 ekor tu kira dalam setengah kilo. Dia sekilo situ berapa ya? Ni kan ni kecil-kecil je. Kalau yang geprek besar.
Ha, tu besar. Minum kuah dia, dek. Sedap, dek. Tapi nak jagung lagi. Ada dua lagi. Enak. Tak. Bagi air dengan kakak. Adik nak? Tak. Nak ke tak nak? Jeling dengan ngangguk. Nak. Tak apa. Tinggal dua je. Dia antara geling dengan mengangguk. Jadi mami tak ini. Dia nak ke tak nak? Alhamdulillah kawan-kawan, ni saya dah siap makan. Kakak pun dah siap makan. Suami dan abang tengah bertambah-tambah nasi. Tu dia. Abang 3 kali tambah suami. Suami ayah 3 juga. So kawan-kawan, untuk malam ni sekian dulu lah sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sentiasa bersyukur. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Bye. Kakak dah naik atas dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.